الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وشعبة الرابعة والأربعون dan cabang iman yang ke-44 man uzamil muslimina fi hadratihim au ghaibatihim, yaitu menahan diri berbuat mencela orang-orang muslim pada hadirnya mereka ataupun tidak hadirnya mereka. Jadi menahan diri dari berbuat mencela orang-orang muslim baik hadir mereka maupun tidak, itu adalah merupakan cabang iman. Jangan sampai kita menyakiti kaum muslimin dan muslimat, baik perkataan kita, sepak terjang kita, bahkan hati kita juga. Ya, kadang kita enggak sadar omongan kita menyinggung perasaan orang. Yang kita enggak sadar aja bisa menyinggung perasaan orang, bagaimana yang kita sadar? Jangan sampai orang jadi tersakiti lantaran mulut kita, apalagi dengan perbuatan kita. Jadi diusahakan supaya kita jangan menyakiti orang, karena ini cabang daripada iman. Jadi kalau kita suka nyakitin orang, berarti iman kita enggak sempurna itu ya. Ada imannya, cuma nurnya kurang, cahayanya redup. Ibarat lampu, ada lampu tapi kurang terang. Lampu ada tapi kurang terang. Kayak begitu. Qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bihasabi mri'in minasyari ayyahkira akhahul musliman. Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bihasabi mri'in minasyari, ya, dengan sekira seseorang daripada keburukannya, atau juga kita artiin ukuran. Ya, ukuran ukuran perbuatan jelek seseorang, ya, bisa juga begitu kita artikan. Jadi kalau letter lucknya bihasabim ri'in minasyari, dengan sekira buruk daripada dengan sekira seseorang daripada buruknya, ya, arti yang enak. Ukuran perbuatan jelek seseorang adalah ayah kiro akhahul muslimah, dia menghina saudaranya yang muslim. Itu ukuran perbuatan jelek seseorang begitu. Jadi kalau dia jelek, ya, kalau dia hina saudaranya semuslim, cukup orang itu syar, buruk. Cukup orang itu dikata buruk kalau dia menghina saudaranya yang muslim. Jadi kalau kita menghina sesama muslim, kita orang buruk. Gak usah orang yang nilai, kita menilai sendiri kita. Jadi jangan sampai kita menghina orang, mencela. Kullul muslimi 'alal muslimi haramun damuhu wa maluhu 'irduhu.
setiap orang muslim atas orang muslim lainnya adalah haram darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Haram maksudnya apa? Jangan sampai kita mengganggu. Haram darahnya enggak boleh membunuh. Haram hartanya enggak boleh diambil. Haram kehormatannya enggak boleh dicabik-cabik kehormatannya. Wal makna maknanya yakfil insana minal qaba'ihi ayastakhira bi akhil muslimi li fakrin aw ghairi. Yakfil insana cukup pada akan seseorang minal qaba'ihi termasuk daripada keji ayastakhira oleh bahwa dia itu menghina bi akhil muslimi dengan saudaranya yang muslim. Lifakrin au ghairihi, karena susah atau lain. Jadi cukup orang itu dikatakan keji banget bila mana dia menghina saudaranya, umpama miskin, susah, jelek, hina. Ya, kalau kita bilang saudara kita muslim, kita bilang kayak begitu, ya kita termasuk hina. Nauzubillah. Fala ikut ta'zimuhu wa ikramuhu, maka yang layak, yang pantas sesama muslim adalah mengagungkannya dan memuliakannya. Kita sama muslim saling memuliakan, bukan saling menjatuhkan, menjelek-jelekkan. Fa jami'u ma yu'zil muslima haramun, maka sekalian apa yang dapat menyakiti orang muslim hukumnya haram. Irakatu dami, yaitu ya, mengalirkan darah orang muslim haram. Wa akhdhu malihi, mengambil hartanya haram. Wa zamuhu, mencelaknya haram. Fi hadratihi au ghaibati, baik orangnya hadir ataupun tidak hadir. Kan kadang begitu. Orangnya ada sih enggak apa-apa. Enggak boleh juga. Baik ada orangnya maupun kagak ada orangnya, menghina enggak boleh. Wa fil hadis, dalam sebuah hadis, man mata taiban minal ghibati fa huwa akhiru man yadkhulul jannata. Siapa saja yang meninggal dunia dalam keadaan taubat daripada ghibah, maka dia itu adalah akhir orang yang masuk surga. Jadi orang yang ghibah sekalipun masuk surga belakangan. Kenapa? Diperiksa dulu. Coba orang lihat analoginya. Ya. Mau masuk ke dalam suatu tempat, lalu kita diperiksa terus. Orang yang baru datang enggak pakai diperiksa, walaupun belakangan dia duluan. Kita ya duluan karena banyak pemeriksaannya, jadi belakangan. Nanti di akhirat kayak begitu sama. Kalau kita banyak ghibahin orang, nanti di akhirat masuk surganya belakangan. Na'udzubillah. Gara-gara ngomongin orang. Ini yang ngomongin orangnya. Yang benar nih mah. Kalau ngomongin orang yang salah, neraka. Wa man mata musiran 'alaiha, siapa saja yang senantiasa akan atas ghibah, fa huwa awwalu man yadkhulu an-nara wa huwa yabki. Dia adalah awal orang yang masuk neraka sambil nangis. Senantiasa dia menghibahkan orang, dia adalah awal orang yang masuk neraka sambil nangis. Ibaratnya orang dimasukin penjara sambil nangis. Ayo masuk penjara. Ogah-ogah, nangis aja dia. Kayak begitu. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, man hama irda akhihi al-muslim. Siapa saja yang melindungi kehormatan saudaranya yang muslim, dilindungi. Di dunia ba'asallahu ta'ala lahu malakan yahmi yaumil qiyamati minan nar. Allah Ta'ala bangkitkan untuknya malaikat yang akan melindungi dia kelak pada hari kiamat daripada api neraka.
ada orang ngomongin saudara kita sesama muslim, apa kita kata, sepengetahuan saya beliau ngerti itu. Cukup segitu pak omongan kita, berhenti dia nggak jadi ngomongin. Mandi gondok banget sama kita, pasti dia kesel banget sama kita. Cukup omongan itu sebegitu aja. Apalagi yang diomongin guru kiai, guru kita, apalagi kita bilang kayak begitu, dia nggak ngomong lagi. Besok kalau ketemu kita nggak bakal ngomongin lagi tuh. Jadi kita jangan diam aja. Nah, kalau kita seperti itu kata Nabi di sini, nanti kita ya, itu namanya kita menjagai kehormatan orang muslim. Nanti di akhirat hari kiamat kita dijagain oleh malaikat yang Allah bangkitkan. Masya Allah. Karena enggak gampang ngomong begitu. Sepengetahuan saya, beliau itu enggak seperti itu. Omongan kita pelan tapi menusuk hatinya. Kita enggak boleh seperti itu ya. Itu kan belum tentu. Kadang pak, dengan pandangan mata melihat belum tentu apa yang terjadi sebenarnya. Kadang pandangan mata melihat tapi belum tentu terjadi itu yang sebenarnya. Ya kayak ada Sayyidina Umar sedang diomel-omelin sama istrinya. Istrinya marah-marah. Marah-marah istrinya. Datang sahabat Nabi, sahabat Umar. Dapat datang sahabat Umar ingin mengadukan hal istrinya. Ketika sampai ngelihat istrinya Sayyidina Umar lagi marah-marahin Sayyidina Umar. Kata istrinya sahabat Sayyidina Umar, kata orang sahabatnya ini ya, yang ingin ngaduin istrinya, Amirul Mukminin aja kayak begini diomel-omelin sama bininya, bagaimana saya? Akhirnya balik lagi. Ya, balik lagi tuh. Yang belum punya bini belum ngalamin ya. Ketika lagi jalan pulang nih, Sayyidina Umar ngelihat, mau kemanain? Bahasa kita, ada apa? Kenapa inti langsung pulang aja ke saya? Tadi kamu bergegas ke sini, cepet-cepet ingin ketemu saya, ngelihat langsung pulang, ada apa? Ini Amirul Mukminin, saya ingin mengadukan hal istri saya pengen curhat nih. Bahasa kita nggak begitu. Istri saya ngomel-ngomelin saya, marah-marahin saya. Gimana ya sikap saya? Tapi kemudian seketika saya kesini, saya ingin ngomong sama engkau, wahai Amirul Mukminin. Saya lihat istri engkau marah-marahin kamu juga. Sama juga, mendingan saya pulang. Oh itu. Ya, ya, ya. Wahai sahabatku, ya, hai semua kala, hai semua kala. Istri beliau itu, istriku itu, ya, segala kewajiban-kewajiban saya dia yang pegang, masak dia yang masakin, pakaian dia yang cuciin, ngurus anak dia yang urus. Itu adalah kewajiban saya, kewajiban suami. Tapi dipegang oleh istri. Oh, itu. Iya. Jadi sabar aja, cuma sebentar doang, cuma marah-marah, nanti dia diam lagi. Oh, begitu. Iya, iya, iya. Kirain, ya. Bahasanya ini sebenarnya, tadi apa sahabat Sayyidina Umar kirain Sayyidina Umar itu takut sama bini.
bukan takut sama bini, takut sama kebenaran. Kenapa? Istrinya benar capek, biarin dia marah-marah sebentar doang. Dia marah-marah karena kerjaan kita, di kerjaan di handle sama dia. Jadi dia maju, oh begitu ya, iya. Ini kan tadi, mata memandang belum tentu benar. Kan tadi pandangan si sahabat ini, Sayyidina Umar itu takut sama bini, sama juga belum dia. Dan bukan itu. Ya. Karena kewajibannya ditanggung oleh istrinya. Dia marah-marah, biarin hak dia sebentar aja. Namanya takut sama kebenaran. Ya, ada penceramah dibilang Sayyidina Umar takut sama bini, bukan takut sama bini. Takut sama kebenaran. Ini suami yang bijaksana. Tapi ibu, jangan begini kemudian ntar pulang-pulang, bang, tuh cuciin bang. Ntar begitu lagi. Berumah tangga saling kerjasama. Suaminya cari uang, istrinya bantuin. Insya Allah ibu cuciin baju anak, cuciin baju suami, cuciin baju ibu. Itu mempunyai pahala yang dapat masuk ke dalam surga. Masakin, ya, ngepelin, triskain. Ini saya kalau cerita gini harus ngomong ginian juga saya untuk menetralisirkan. Gitu. Jadi kita suami istri saling bekerja sama. Jangan egois, jangan egois. Saling bekerja sama, suaminya udah capek cari uang, pergi pagi, pulang sore, kadang pulang malam, kadang enggak pulang-pulang. Lembur. Jadi ya. Iya, jadi kerja sama antara satu dengan yang lainnya. Insyaallah keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Melahirkan anak-anak yang pengertian. Jadi kalau suaminya pengertian, istrinya pengertian, insya Allah melahirkan anak-anak yang penuh dengan pengertian kepada orang tuanya, kepada teman-temannya, kepada saudaranya. Iya, orang tua pak, suami istri cermin anak. Ya, orang tua suami istri cermin anak. Ya kalau anaknya begini, begitu, jangan omelin 100%, jangan salahin 100% kepada anaknya. Banyaklah kita istighfar kepada Allah. Mungkin dulu kita punya salah. Mungkin dulu kita punya pelanggaran. Dibalas ke sini. Makanya ada hadis mengatakan birru aba'akum tabarrukum abna'ukum. Baktilah kamu kepada orang tua kamu, niscaya anak-anakmu akan bakti. Artinya apa? Kalau orang tuanya dulu bakti, anaknya nanti bakti. Sebaliknya, orang tuanya dulu ngelawan sama orang tuanya, anaknya enggak jauh bakal ngelawan juga. Iya. Nah itu ya, tentang mata memandang belum tentu yang sebenarnya, bisa keliru. Kita lanjutin lagi. Man hama irda akhihil muslimi, siapa saja yang melindungi kehormatan saudaranya yang muslim, fid dunya di dunia, ba'asallahu maka Allah Ta'ala bangkitkan dia, lahum baginya malakan yakmi yaumal qiyamati minan nar, seorang malaikat yang akan melindungi dia pada hari kiamat dari api neraka. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man zakara indahu, man zukira indahu akhul muslim, man zukira, siapa saja yang disebutkan indahu di sisinya akhul muslim, akan saudaranya yang muslim, wa huwa yastati'u nasra'u falam yansurhu, dan padahal dia itu mampu untuk menolongnya, namun dia enggak tolong saudaranya, didiamin aja.
karena takut suatu hal. Ya, didiamin aja karena takut suatu hal. Boleh jadi pengikutnya enggak ada. Dia tuh enggak jadi pengikutnya dia, enggak jadi ya ngaji sama dia umpama. Ya. Adrakahullahu bi'a fid dunya wal akhirati, maka Allah Ta'ala akan pertemukan dia biha dengan masalah itu juga sama ya, fid dunya wal akhirati, di dunia dan di akhirat. Maksudnya apa? Nanti kalau dia ya dizolimin, orang akan diamin. Dia dizolimin, orang akan diamin, enggak ada yang belain. Kalau kita belain orang saudara kita sesama muslim, insyaallah nanti Allah akan belain. Wa man dzukira indahu akhul muslimu fanasarahu nasarahullahu fid dunya wal akhirati. Siapa saja yang disebutkan di sisinya akan saudaranya yang muslim, lalu dia tolongin saudaranya, maka Allah Ta'ala tolong dia di dunia dan di akhirat. Emang ada orang kayak begini? Ada. Ada seorang ustaz, ya, dia omongin sama orang. Nah ini dia diceritakan oleh seseorang, ustaz juga. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Diceritain, ente diomongin, dijelek-jelekin. Kata ustaz yang kedua yang diomongin, ustaz diam aja. Iya, saya diam aja. Kan bodoh banget ya, ngapa diomongin tuh? Kenapa diam aja? Kalau dia itu diam aja, kenapa diceritain? Bikin panas hati orang aja. Dan dia dapat dosa ketika mendiamkan, membiarkan. Nah, kita jangan sampai. Kalau ada orang yang dizalimin, kita bantu ya. Kalau kita mampu, kecuali kita enggak mampu, tuh orang pegang pistol, pegang senjata, ya, lain lagi macam. Wa qalu Nazim, berkata Nazim, amsik ay kuffa wa mna, ya. Tahanlah. Fa huwa min atfil muradifi ala usruk. Maka dia itu daripada atop muradib atas utruk. Wa qaulu, dan perkataannya li irdil muslimina bikasil aini, li irdil muslimina dengan kasal ain, fal irdu, maka irdu huwa, dia itu adalah an-nafsu wa ma yuhsabu lahu minal makarimi. Dia adalah jiwa dan apa yang dianggap baginya daripada segala kemuliaan. Wa qaulu, dan perkataan musannif wa taslamu ayin mana ta zamal muslimina fa anta taslamu min fasadihim. Perkataan muslim fa taslamu, artinya jika engkau mencegah, menahan diri, mencela ya orang-orang muslim, maka engkau selamat daripada kerusakan mereka. Likaulihim fil masali, karena ada perkataan mereka pada masal ya, peribahasa, man ghorbalan nasa nakhaluhu. Ya, man gorbala, siapa saja yang menyaring orang-orang, nakhuluhu, ini saya, mereka orang-orang akan nakhuluhu, meneliti dia. Ai man fattasha ala usulihim wa uyubihim futtisu ala zalika. Siapa saja yang meneliti atas usul mereka, ya, dasar-dasar mereka, artinya diteliti sampai ke dasar-dasarnya, dicari itu orang kejelekannya, diteliti banget itu sampai dasarnya gitu. Wa uyubim, dan aib-aibnya. Ya. Fattashu gitu ya. Niscaya mereka akan meneliti pula ala zalika, atas demikian itu. Fi haqqihi, pada haknya, asyadda taftishin, lebih teliti lagi. Jadi kita kalau suka meneliti orang, maksudnya menilai orang sampai sekecil-kecilnya, mencari kejelekannya sampai sekecil-kecilnya, nanti orang akan meneliti kita lebih teliti lagi.
maafin aja, maafin, maafin aja, ya, maafin aja. Di kehidupan di masyarakat umpama, sekalipun dalam masalah keagamaan, kalau ada pendapat, dua pendapat, ada yang bolehin, itu dia ngamalin, ada yang bolehin walaupun tidak umum, kita bilang aja ada yang berpendapat begitu, biarin aja, nggak usah dijelekin, bikin habis aja masalah. Oh dia kok amalnya begini, ada juga ulama yang ngamalin begitu, nggak usah kita permasalahkan hal yang seperti ini. Nggak usah dijelek-jelekin. Ya, jadi masalah yang kecil kita habisin, masalah yang gede kita kecilin. Wallahu a'lam bishawab. Qala nazimu.